Ya, Toel hilang guys. One hit one kill ya guys ya. One hit one kill ya guys ya. Toel. Satu kali Toel hilang ya guys ya. Mantap jiwa guys. Yes. Oke guys, kali ini bakal bikin titan-titanan lagi ya guys ya. Oke, kali ini bikin titan yang hero harga murah aja guys, nggak usah hero mahal-mahal ya guys ya. Ya mungkin antara Yuzhong, Sylvana, Karina boleh ya guys ya. Mana dulu yang kiranya keluar terus cocok sama magic kristalnya guys ya. Oke, ini aku harapannya magic kristalnya di Lancer, Immortal, kalau enggak Astro ya guys ya. Nanti cari-cari hero-hero Astro sama Immortal guys buat mancing magic kristalnya ya. Oke, boleh sementara kayak gini aja dulu guys. Inspire ya, boleh-boleh ya guys ya. Ini kalau mau bikin Titan Yuzhong kayaknya bertabrak ya, ada yang mainan Bracer guys ya. Ini kalau mau bikin Titan Yuzhong, magic kristalnya paling bagus antara Immortal sama Lancer ya. Assassin juga boleh guys. Kalau mau Sylvana berarti Immortal, Astro juga masih boleh ya. Assassin juga boleh guys. Ini Sylvana udah keluar guys. Oke, boleh-boleh guys ya. Nah, sementara kayak gini aja dulu guys. Ini kalau mau lanjut ke Sylvana juga nggak apa-apa ya guys ya. Lihat nanti magic kristalnya juga ya guys ya. Ngerinya lawan ini guys. Kalau mau bikin Titan Yuzhong ngerinya sama ini ya, yang main auto skill 3 ya. Takutnya jadi Gatot terusan apa ya. Pokoknya hero-hero 5 gold ya, Brody kayak gitu ya. Susah guys kalau bikin Titan Yuzhong ketemunya kayak gitu-gitu ya. Karena Yuzhong itu kurang lebih sama kayak Ruby sih, cuma versi murahnya guys ya. Oke, boleh sementara ini masuk dulu ya. Masukin Astro juga boleh kayak gini ya. Dah kayak gini aja dulu guys. Mancing ininya dulu ya guys ya, mancing magic kristalnya dulu guys. Nanti titannya siapa nusul lah ya. Oh ya, ini ada yang masih tanya ya, titan itu apa, titan itu raksasa ya. Jadi main pakai Commander Link 2 ini bisa bikin hyper kalian jadi lebih gede kayak gitu ya, jadi raksasa ya guys ya. Titan itu raksasa ya, kurang lebih kayak gitu guys ya. Cuma Commander ini aja guys yang bisa bikin gede hero nya ya, nggak ada lainnya guys. Rune nya nggak ada sekarang, rune titan itu nggak ada ya. Kalau dulu kan ada ya, namanya apa ya, lupa aku guys, udah lama soalnya ya. Ada semua, Immortal aja boleh ya. Ada semua ini guys. Sylvana. Oke, kayaknya emang disuruh main Sylvana ini guys. Ya udah, kali ini kita bakal bikin Sylvana one hit one kill ya guys ya. Satu kali hit satu kali kill guys. Ya mudah-mudahan guys dilancarkan pokoknya ya guys ya. Nah, kayak gini aja dulu guys. Paling bener ini kalau keluar Karina langsung bikin 4 Immortal dulu guys ya, biar Sylvananya lebih enak di dalam arena ya. Kemungkinan besar kalau Sylvana sih buat buy one menang, karena Sylvana ini kan hero penghancur defense musuh ya guys ya.
Jadi kemungkinan besar auto bantai-bantai kalau di arena, guys ya. Oke, belum bisa menang nggak masalah, guys. Ini aku fokus di level 5 level 6 paling ya. Bintang 3-in Silvananya dulu, guys ya. Kayaknya sih nggak bertabrak ini Silvana ya. Paling nggak ya cuma dua orang aja yang main Lancer kayaknya nih, guys. Itu pun nggak jadi kayaknya ya. Angelanya nggak jadi main Lancer, kayaknya cuma di awal-awal doang dia, guys ya. Ini ada Gatot ya. Oke, ambilin aja, guys. Itu kalau tadi magic kristalnya aku ambil assassin, tahu ada Gatot kayak gini main Gatot Titan ya. aduh, enak banget, guys. Gatot assassin enak ya. Oke, Silvana bintang 2 ya, udah jelas auto bantai-bantai ini, guys ya. Silvananya masih 16 lagi ya, guys ya. Bisa nih buat bintang 3 ya, aman aja ya, guys ya. Nah, sementara kayak gini aja dulu nih, paling bener dapat Hilda sebenarnya, guys ya. Dapat Hilda jadi bisa dapat tuan-tuan juga. Guardiannya tetap bisa nyala ya. Oke, ketemu Ton. Dia mau bikin Titan Lancelot ceritanya ya. Oke, niatnya bagus, guys. Ditabrakin pakai Karina, tapi nggak bisa. Silvana nggak bisa tabrakin pakai Karina ya, bang ya. Oke, aman aja, guys. Masih pagi kayak gini udah bisa bantai-bantai kalau bikin Silvana Titan ya, guys. Ini udah teruji soalnya, guys ya. Silvana Titan Immortal udah teruji, guys. Nanti kalau udah full stack, one hit one kill, guys. Oke, ini belum bisa nabung di 20 ya, guys ya. Oke, ngerol nggak apa-apa lah ya. Oh, dapat Hilda, dapat Karina. Hilda bisa masuk ya. Oke, kayaknya Pat Immortal dulu ya. Karina masuk aja Guardian, gak usah nyala, guys ya. Udah kayak gini aja dulu, guys. Ini udah pasti lah, pasti menang ya. Silvananya Baiban udah pasti menang, guys. Oke, habis ini bisa nabung di 20, guys. Kayaknya aku perlu nabung di 20 aja, guys, biar keuangannya lebih enak ya, guys ya, biar ekonominya lebih lancar, guys. Hilda bintang 2 ya, nggak usah ya. Hildanya nggak usah bintang 2-in, guys ya. Elite team bagus ya. Stormstein juga bagus, guys. Kayaknya aku ambil yang khusus aja nih, bawa sendiri, guys ya. Khusus buat Silvananya, guys ya. Nanti tetap dapat attack speed sih dari Lancernya, guys. Nanti bakal Lancer aku nyalain ya. 4 super bisa 6 ya. Bloodwing. Rose Gold dulu kayaknya ya. Bloodwing-nya nanti dulu, guys ya. Kalau dapat lagi ya, kalau ada lagi nanti baru kasih Bloodwing, guys. Masih terlalu pagi kayak gini ya buat pakai Bloodwing ya, guys ya. Dan sementara kayak gini dulu boleh sih. Adanya kayak gini ya, guys. Ini tanggung, guys ya. Kita tahan dulu, guys. Nabung aja dulu, guys ya. Oke, ketemu 111. Dia main Mage Mystic ya, guys ya. Kayaknya nanti kalau ketemu yang kayak gini-gini kayaknya lumayan ribet ya. Nah, kayak gitu-gitu, guys ya.
Ini Silvana nggak ada yang pakai berarti guys ya. Stoknya masih 15, sama aja nih bisa bintang 3 guys. Wah ini bawa sendiri. Mantap jiwa guys ya, udah mulai cakep-cakep ya, itu mainan yang main Austus guys. Oke, ketemu King Cat Tar skill 2 ya guys ya. Oh, dia targetnya di Ruby guys. Mantap jiwa, dia mau hyperin Ruby ya guys ya. Asli ribet nih kalau ketemu mistik-mistikan kayak gini ya guys ya. Ribet sekali ya guys ya. Oke, ini bisa menang, boleh-boleh guys ya. Ini hero-hero lancernya udah mulai pada keluar guys. Boleh-boleh ya. Pengennya immortalnya dulu 6 nggak apa-apa langsung guys kalau ada ya, karena ini kan di arena guys ya. Oke, ini terlalu mahal, terlalu banyak hero yang belum mau kepake sebenarnya guys ya. Oke, mending aku jual-jual dulu aja buat nyari Silvana ya guys ya. Kayak ketemu Begin, dia mainnya oh ini, oh dapatnya Broody, berarti yang tadi cakep-cakep depan ini guys ya, dia dapat Broody guys. Aduh, oke, selama lancernya belum jadi gak bisa sih ngalahin orang ini guys ya. Oke kalem guys, ini cuma masalah waktu aja ya guys ya, sambil nunggu stacknya penuh, sambil nunggu bikin lancer bisa buat ngalahin ini nanti guys ya. Soalnya kalau Broody-nya bintang 3 kayaknya agak ribet guys. immortal quarter master ya. Kayak ini aja sih, Bloodwing aja guys ya, kayaknya udah boleh-boleh pakai Bloodwing nih Silvananya guys. Kurang dua lagi Silvana ya guys ya. Udah kayak gini guys, kayaknya udah boleh-boleh ya pakai Bloodwing ya guys ya. Ya sudahlah, sementara kayak gini aja dulu guys. Ini mau tinggal ke level 7 juga nggak apa-apa sih. Level 7 masih bisa nyari Silvana lah ya. Kurang dua lagi aman aja guys harusnya ya. Ini posisi pertama ada yang nabung banget ya. Goldnya sampai 45, mau buat apa ya. Oke, ketemu Ton lagi, tadi menang, kali ini harusnya masih aman sih. Ini nggak bisa bang, mau tabrakin pakai Karina nggak bisa ya. Oke, pecah bang Lancelotnya. Aduh, defend boleh pecah guys, tapi sekali segitiga hilang ya. Aduh. Oke, kalem guys, kalem ya, belum jadi guys ya. Kurang satu lagi. Oke, ada Vexana ya guys ya. Masuk aja guys, enam immortal ya, mantap juga ya guys ya. Ini harusnya udah lumayan banget guys. Nah, habis ini tinggal ke level 7 juga nggak apa-apa ya, habis Krypton guys ya. Karena udah hasil panah kurang satu mah udah pasti jadi guys. Ini item buat Silvana udah cukup kayak gini aja guys ya. Nanti cari item buat hero-hero lainnya.
sama bikin kombonya guys. Kombonya ke tinggal ke ini aja guys, minimal 4 ini aja ya, 4 lancer udah auto bantai-bantai ya guys ya. Oke, kalau belum bisa menang ya aman aja guys, tapi bisa sih the power of Bloodwing. Oke, aman aja guys ya, hanya beberapa orang aja yang bisa ngalahin kita ya. Nanti kalau udah jadi mantap jiwa guys, ini udah teruji ya, Sylvana Titan Immortal udah teruji guys, one hit one kill nanti ya. Oke, boleh-boleh guys, rock solid siapa tahu nanti butuh ya. Mystic Cushion nggak putus. Oke, Sylvana bintang 3 ya, pas banget guys. Habis ini mending fokus naik level ya, sisanya tinggal fokus naik level aja guys. Bikin kombonya ya guys ya. Oke, Sylvana nanti jadi dengan sendirinya ya, full stack makin sakit ya guys ya. Ini kalau bisa double titan nanti bikin double titan ya, kalau bisa ya, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa guys. Golden staff lagi ya. Oke, ini Felin Blade boleh ya, sama si Helper juga nggak masalah. Oke, naik level belum jadi, 4 lancernya ya, butuh naik satu level lagi ya. Ini runnya nanti aja dulu ya, siapa tahu nanti butuh rock solid ya. Ini kalau aku sendiri kalau mau ambil rock solid itu enggak sekarang-sekarang ini, ambilnya nanti ya, di bawah darah 30 itu kalau aku ya. Kalau darah masih 46 kayaknya kalau ambil rock solid kalau aku sendiri agak kurang guys, masih agak percuma ya guys ya. Udah kalem, ini tinggal naik level aja guys, sama bintang 2 ini, yang belum bintang 2 ya, yang bintang 2 efek sana sama ini aja ya, sama min sitar aja. Oke, udah lumayan ya guys ya, 2 kali sentuh ya, 1 2 hilang ini, yuk 1 2 3 4 masih ya, lawan pan masih 4 kali hit guys ya. Nanti guys kalau udah full stack ya. Oke, nanti dulu ini runnya guys. Oh, dapat Gatot. Udah kayak gini aja guys, pakai Gatot aja ya, ini stacknya udah banyak lumayan guys ya. Nah kayak gini nggak apa-apa guys, pakai yang mahal aja guys ya, belum dapat stack juga nggak apa-apa, nanti ujung-ujungnya dapat stack juga. Lagian Vale kali ini nggak begitu ngebantu ya, nggak kayak di videoku yang sebelumnya guys. Hero harga 1 tapi sangat ngebantu ya guys. Ini orang agak lain ya, niatnya mau ngecilin Sylvana pakai Mi ya. Aduh. Ah, mainnya kurang jauh, Bang. Agak lawak ya guys ya, Sylvana mau ditabrak pakai Mi full item yang pegang penurun karir. Bercanda ya guys ya. Ini aku ngeri sama ini aja sih, Broody ya guys ya, ini yang punya Broody Austus 3 agak ngeri aku guys. Oke, bintang 2 boleh-boleh guys. Oke, mantap jiwa, ini tabungan hero nya udah banyak banget ya guys ya. Ketemu King Cat
udah bintang 3 rubinya, mantap jiwa guys, tapi sayangnya bakal pulang kamu bang. Biar ruby bintang 3 enggak ada harga dirinya ya guys ya. Udah full stack guys, mantap jiwa ya. Silvananya udah full stack guys ya. Ini kayaknya aku mending naik level aja abis ini guys. Kalau dapat kapasitas ambil aja ya guys ya. Biji-biji Lancer juga boleh, biji Immortal juga masih boleh guys ya. Ada biji Immortal. Diambil ya guys ya. Mantap jiwa guys. Sengaja banget ini yang barusan yang nabrakin pakai Mia penurun karir guys. Sengaja banget nabrakin ya guys ya. Ya gas aja boleh guys ya. Bikin 4 Lancer harusnya auto bantai-bantai nih. Ini hitung-hitung combo udah jadi guys ya. Paling tinggal bikin Lancer ke-6, kalau enggak kalau dapat biji-biji Astro kayak gitu juga masih boleh ya. Ketemu Ton yang bikin Lancelot Titan ya guys ya. Tapi belum jadi bang. Kayaknya baru 2 kali ya, 3 kali ini ketemu orang ini guys ya. Ya, toel hilang guys, one hit one kill ya guys ya. enaknya main Sylvana Titan tuh kayak gini guys. Kemungkinan bintang 3 gampang pokoknya ya kalau main Sylvana Titan, karena jarang ya, jarang yang main Sylvana buat bertabrak hero nya tuh jarang guys ya. Ini runnya gampang-gampang nanti guys, ini masih belum ketemu ini ya, Austus 3 nya guys ya. Ini Austus 3 nya sih lagi low streak ya, ini malah yang lagi win streak orang-orang ini guys. Oke balas dulu guys. Halo bang. Ini anu ya yang bikin ini tadi ya, yang main Lancelot ya, yang udah pulang ya guys ya. Oke one hit one kill ya guys ya. Toel satu kali toel hilang ya guys ya, mantap jiwa guys. Udah teruji nih guys. Oke, runnya masih nanti dulu guys, ini buat jaga-jaga aja runnya ya, siapa tahu nanti catred kita masih ada rock solid guys, masih punya pegangan ya, karena mystic fusion nggak butuh-butuh banget ya. Mystic fusion buat apa ya, ini aja udah one hit one kill. Pantas susah menang ada Mas Trio ya, iyalah. enggak kayak gitu juga konsepnya guys ya, aman aja. Hasclaw kayaknya nggak butuh guys, tapi ya boleh-boleh lah ya. Oracle ya. Udah kayak gini aja guys, nggak perlu double oracle ya guys ya, karena magicnya nggak terlalu ini guys, nggak terlalu termagic-magic banget guys ya. Nah
Brody, dia ada Brody, ada Gord, mantap jiwa guys. Yang kayak gini-gini, yang aku khawatir tuh kalau ketemu kayak gini-gini guys. Karena tuh damage-nya sakit, terus dia tuh jarak jauh ya guys ya. Toel, ah mantap jiwa guys. Ya ternyata nggak ada seri-serinya ya guys ya. Wah, salah ya. Waspada sama orang ini, ternyata salah ya. Ya udah kalau kayak ini udah mengibarkan bendera kemenangan ini guys. Oke, emang Karina mau jadi ya, kayaknya nggak perlu guys ya. Kurang dua lagi sih Karina guys ya. Oke, ya kalahnya malah sama Wanwan dari tadi guys ya. Ini Wanwannya kasih lubang sebelah sini masuk di sini enggak guys? Coba ya guys ya. Aduh, Wanwannya malah di depan Moskov ya guys ya. Enggak masuk lubang ya guys ya. Enggak masuk lubang yang udah disiapin, Bang. Oke, ribetnya karena dia bisa loncat-loncat guys ya. Aduh, hilang juga guys. Toel. Mantap. Ya udah ya guys ya, selesai. Gak sampai jadi ke 6 Lancer guys, sudah auto bantai-bantai ya guys ya. Ini combo sederhana aja kayak gini bisa bantai-bantai guys, cuma bikin ini aja ya. 4 Lancer sama 6 Immortal ya guys ya. Oke. Mau ditabrakin pakai Wanwan ya, agak lain sepertinya guys. Wah serius ditabrakin pakai Wanwan ya guys ya. Aduh ini lawak guys, lawak ya guys ya. Aduh bercanda, ini ngarang guys ya. Silvana gitu loh, tabrakin pakai Wanwan, gak ada yang bisa guys ya. Kalau ada yang bikin Titan Silvana, gak usah niat tabrakin pengen menang by one, jangan guys, percuma ya. Karena Silvana itu hero penghancur defense ya, jadi mau setebel apa pasti pecah guys ya. Di arena maksudnya guys ya, di arena udah pasti menang by one guys. Kalau Silvana ya, apalagi ini Silvananya Silvana Immortal ya, auto bantai-bantai ya, one hit one kill ya guys ya. Oke ini powernya cuma 148, gameplaynya terlalu imba ya guys ya, cuma 26 menit sudah bisa bantai-bantai ya guys ya. Oke teman-teman, kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, yang udah subscribe terima kasih banyak, semoga sehat selalu, sampai jumpa lagi di video berikutnya guys.